Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mamuju bersama petugas Satpol PP menertibkan alat peraga kampanye calon legislatif yang dipasang di sejumlah titik dalam kota. Pencopotan ini dilakukan karena dianggap menyalahi aturan. Penertiban alat peraga kampanye berupa baliho dan spanduk ini dimulai dari kawasan Anjungan, Pantai Manakara, Mamuju, Sulawesi Barat. Satu persatu atribut parpol peserta pemilu yang dianggap melanggar aturan pun dibongkar oleh petugas Satpol PP. Salah satu alat peraga kampanye yang dibongkar adalah baliho berukuran raksasa milik mantan Gubernur Sulawesi Barat dua periode, Anwar Adnan Saleh, yang kini mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI melalui Partai Nasdem. Menurut Ketua Bawaslu Mamuju, penertiban APK ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran yang sebelumnya telah disampaikan ke parpol dan para calon legislatif terkait APK yang melanggar aturan. Penertiban akan fokus pada alat peraga kampanye yang dipasang di zona terlarang atau di luar zona yang telah ditetapkan KPU. Hari ini adalah bentuk tindakan kita dari tindak lanjut dari surat yang kita sampaikan ke parpol dan Provinsi Caleg beberapa hari yang lalu, kemudian Provinsi juga sudah menyampaikan ke LO tingkat Provinsi terkait dengan penertiban ini. Jadi penertiban hari ini fokus pada alat peraga kampanye yang dipasang oleh teman-teman partai politik yang masuk pada kategori yang tidak boleh dipasang, misalnya bukan zonasi, kemudian yang dilarang undang-undang. Rencananya penertiban ini akan dilakukan selama 2 hari ke depan dengan menyisir sejumlah kecamatan seperti Kaluku, Sampaga, Papalang, Tomo, Bonehau, dan Kalumpang. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, iNews melaporkan.